Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Nah, kembali lagi di channel Divo, cek oke, nah sekarang kembali mainkan Pipa 19 ya. Oke, kayak remote. Setelah sebelumnya kita itu main 3 pertandingan di mana hasilnya masih tetap semua, alias pada menang-menang. Dan, dan sekarang kita, kalau ngeliat jadwalnya, sisa pertandingan di kita Bundesliga itu tinggal 12. Ya, tinggal 12 atau 13? 11 bahkan. Karena 6, ini 12 berarti. 642 berarti 11. 7, 9 pertandingan lagi, oke. Jadi Bundesliga kita tinggal 9 pertandingan lagi. Banget ya. Oke, dan sekarang kita bakal Liverpool ya. Liverpool full match biar ini biar cepet biar tahu drama kayak gimana ya. Di leg pertama kita ini ya bermain kosong-kosong seperti biasa, karena di situasi ini tuh di bahasa tuh kita menyambut mereka di itu kita di apa sih di Vietes Arena ya. Jadi gue pengen muji dulu sama juga karena berhasil naik bang kita gitu. Muji gagal dan imbang gitu. Padahal mereka tuh tim besar gitu. Aduh ya. Ya sih doang gitu. Memuji tuh karena tim besar gitu. Aduh ya. Oke. Liverpool main dengan kedisiplinan yang sangat tinggi ya. Iyalah. Jelas. Nah sekarang yang kita nih yang bermain dengan disiplin. Karena saat kita nih pilihannya dua. Antara bisa menang atau enggak. Atau lolos atau enggak sama sekali gitu ya. Kalau berbicara fakta, kita ini bukan tim yang diunggulkan ya. Oke, dan gue harus ngatur-ngatur dulu karena pemain kita berapa capek, Pak. Ada yang boleh masuk dari Ben Saavedra? Boleh. Dejet? Boleh. Dejet apa itu ya? Apa Peter sama apa? Rudy, boom, Peter, boom, boom, boom. Satu lagi Dejet, boleh. Medal itu wajah bagus nih kalau misalnya ini kita taruh ini aja kita taruh aku entar dulu medal defense-nya lagi bagus jadi gua pengen taruh dia untuk masa penyerangan kayaknya Embolo sih soft gua biarin aja siapa ya sepsane harus gua ganti sama itu sama Hermoso. Ya udah mungkin gini kali ya. Yuma Suzuki lagi bagus banget tiap tangan sebelumnya. Jadi gue harus taruh dia. Maka terpaksa harus gue drop nih mau gak mau. Tapi pilihan yang membingungkan pak. Oke, gue mau mainin Matondo capeknya kelewatan ya. Dia mungkin bisa turun dari band kali ya. Saya yang bawa tuh kemarin sempat bisa nyetak gol juga tuh. Oke, setelah komplot berapa kali itu baru bisa nyetak gol ya. Ini dia, tetap kita. Oke. Tapi ntar dulu, McKennie ya. McKennie tuh gue turunin jadi ini. Jadi defensive midfield ya. Kenapa gue turunin defensive midfield? Karena ada kemungkinan tuh mereka tuh penyerangannya cukup random gitu. Jadi kita harus mengantisipasinya. Ya, aduh ini dia udah sampai di Vietes Arena. Tuh, dimana ini akan menjadi tempat kita atau tempat kita untuk awal langkah ke babak selanjutnya. Mengingat bahwa kita di pertandingan terakhir itu cukup bagus kayak penampilannya, yaitu tidak pernah kalah kan ya. Dan kayaknya pun emang secara gaya main emang saya bilang seakhirnya masih bawa ada pak banget sih. Oke, dalam berikut yang lain, Real Madrid menang, Juventus menang. Inter 2-1 Bayern Munchen menang. Oke. Okay. Itu aja sih kayak yang berita-berita update dari Liga Champions ya. Oke. Okay. Oh. Jadi kita menyebut Liverpool ini ya. Dan kayaknya setiap mereka enggak baik berubah tuh ya.
Nah, tentunya sangat luar biasa sekali yang lihat startnya dari Liverpool itu sendiri ya. Karena kayak teman-teman tahu gitu, Liverpool tuh masih horror gitu, apalagi di yang mereka lagi bagus-bagus ya kan mereka di real life ya. Oke sih gua nggak tahu. Dan ya kan kemarin kita tahu kemarin beberapa yang di real life tuh mereka tuh juga bahas menolong Sake kembali gitu di FB Pokal. Oke, dan dia tetap dari ini dari Sake. Kuat apa tuh? Main bolo. Ya kita pasang untuk market sih. Soalnya ya maksudnya lagi bagus itu. Ini gua takut di band saja tuh. Ya masih mungkin dia masih belum siap kali ya. Tapi siapa tahu aja gitu, siapa tahu bisa bagus lagi gitu ya. Ya sebelumnya main not gitu. Oke, dari Liverpool kebaik perubahan. Mereka masih main Ruben Penarhava dan segala macam ya. Terus apa sih Firmino masih di bench. Mau bahas terus lagi ya. Oke, salah kita sekiri. Nah, ini salah masih di false sih. Makanya gue harus nangkain Hermoso tadi. Oke, ini dia bab pertama. Leg kedua, saya ke Liverpool di Paris Arena. Aduh, dan ini full ya, mau gak mau sure full ini. Bener deh. Lagi ini sudah masuk ke pertandingan yang cukup menegangkan ini. Oke, pas-pas menegangkan saat ini. Harit. Oh, di rem. Digocek itu, Van Dijk. Tuh, gagal tapi lewatin. Oke, ini. Sebentar lap. Dan itu ada Meidel. Meidel crossing gagal sayangnya. Dibuang jauh. Mohamed Salah sekarang menguasai bola. Aku cepet diambil. Oh, nice defense dari Nastastic. Nastastic juga punya pengalaman. Soalnya dia sempat main di Inggris sama Alma City itu dia. Oke. Harit. Masih Embolo. Masih gagal. Oke. Brian Brand. Aduh. Gagal tadi mau overlap tuh tadi passing dari itu. Resolve. Sayang sekali. Kita in the zone. Kita Mohamed Salah. Masih tegang-tegang ini kita ini. Oke. Dan bisa kiri menguasai bola. Masih sakiri. Menguasai bola. Masih sakiri. Untung tendangannya nyamping itu. Kalau misalnya itu low sedikit aja. Untung dia bukan kaki kanan ya, bukan kaki kirinya. Kalau kaki kirinya abis kita yang ada. Itu bola udah masuk gawang kemana-mana itu. Oke. Tentunya Prahman ya. Yang dilakukan untuk tidak melakukan hal aneh-aneh ya di pertandingan ini. Oke, saya kata tuh kan kemarin tuh pas lawan tahun Nusudop tuh segitu mereka tim bawah kita kesulitan itu. Sampai cuma bisa nyetak gol lewat kakinya yang bolo. Itu pun lewat bola-bola muntah. Oke, McKennie. Aduh, salah tadi McKennie. Lalu tidak konsen dia. Binyo pasnya Anderson, Piqueta, Nabi Keita, Shaqiri, Keita, digocek. Rafa, untung tendangannya kena itu tuh, kena pemain Salah gitu. Bagus sekali. Nastastic ya, yeah. Defense yang bagus dari Nastastic tentu ya. Berada di, berdiam diri di tempat yang tepat gitu ya. Nah itu dia udah dua kali berarti yang penting kita. Pertama dari Debra Mohamed Salah, pertama yang kedua yang dari Nabi Ket. Oke, corner sekarang buat Liverpool, Anderson. Gila. Itu tendangan apa itu? Setelah kosong mereka unggul. Berarti kita langsung setelah gol sih. Itu kualitas sih, itu gak bisa bohong sih. Nabi Keita emang lagi posisi yang tepat. Dan Rafa cut inside dari luar petak penalti. Udah. First time shot habis. 1-0. Tinggalan kita. Aduh, itu aja Van Dijk aja udah nunggu di bawah gawang tuh kalau misalnya pengaman bisa nepis itu. Oke, okay. 1-0. Kita tinggalnya itu gol kedua dia juga di Champions League. Ini udah bener sih. Nyata mau unggul cepet, mudah ngamanin situasi, malah kebalikannya. Udahlah. Oke, 1-0. Tapi ya kita harus berjuang terus. Minimal bisa sampai 2 gol. Karena meskipun 1 gol, mereka masih yang lolos. Karena menang goal away. Kenny, Osman. Aduh, gagal tadi. Osman. Oke, Troin. Dan juga Bukop, udah mulai senang, tapi masih gol juga. Oke, okay. Kenny, passing soft, main soft. Oke, okay. Soft, passing Taleb.
masih bentar lihat ada Medel coba crossing dia, aduh nggak nyampe saya ke Embolo. Oke, nggak dapet tadi, mau salah ke tengah Sakiri Kang, 1-2 sama Fabinho, masih berlari sendiri Sakiri. Sakiri berlari, ada Nabi Keita ke Sakiri, ayo Sakiri, waduh ini udah mulai random, untungnya Medel. Pertahanan cukup bagus sih, cuma ini masalah kita kagak nyerang-nyerang ini. Ini antara Liverpool pertahanannya bagus atau kita yang bingung mau nyerang kayak gimana ini. Sampai Framan marah-marah itu. Oke, dan sekarang corner buat Liverpool. Ini kita harus hati-hati karena skema mereka berasnya takut tadi ya. Oke, aku hati-hati. Oke, Framan nice defense. Ya Framan, maju Framan. Oke, langsung ke soft dia. Lihat kepada Embolo. Oke, ada Harit, jatuh ke Medel. Ini biar playoff cepat sih dilakukan sih. Oke, aduh gagal tadi. Terlalu ini rendah passingnya. Kosemen masih Kosemen pasti ke soft. Ini soft menguasai bola. Ini soft menguasai bola. Oke, ada Embolo di situ, berhasil nyamain kedudukan. Last time shot lagi. Holy yoi, satu sama. Berarti Embolo emang bagus banget, berarti wajar aja kita jadiin dia pemain inti. Tidak sia-sia, tapi kita bawa satu sama. Harus tambah gol lagi biar bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan tendangan yang bagus sekali dari Embolo itu ya. Time shotnya sangat-sangat bagus. Beda sama tadi gua langsung galau seketika, sekarang gua langsung naik mita seketika gagal gol Embolo ini. Tapi tadi gagal biar play cepet kita sih. Jadi biar play cepet kita tuh mengalami konsentrasi mereka. Jadi second break yang kedua itu menghasilkan hal positif kayak gini gitu. Gue jadi takut ya. Ini gue pernah dia bakal jadi champion sih, gue nyadar gue. Oke, berarti cycle kita kepada kemana aja tuh. Oke, dan sekarang kita udah unggul ya. Nggak unggul sih maksudnya, imbang sama-sama tapi mereka yang unggul maksudnya. Oke, dan sekarang tinggal 4 menit lagi. Kita minimal ambilin 1 gol lagi. Aduh, salah tadi Muhammad Salah. Motong bola bagus banget itu. Kalau dia ngeliat sisi kiri sih bagus ya. Oke, terobosan ke apa? Maksudnya kita yang belum aman ini. Oke, crossing itu kita sendirian. Dan Framan tangannya panjang kembali. Tangannya Framan panjang ya. Jadi dia bisa menjangkau bolanya Nabi Keita. Oke. Dan sekarang corner untuk Liverpool. Ini kita nggak boleh main-main ya. Karena mereka sebenarnya bisa nyetak gol via corner gitu. Jadi kita setnya setiap lagi panas juga maju kan. Oke. Sekarang corner. Oke, pas. Enggak, crossing ternyata. Dan pandek pilihannya. Oke, untung Framan nangkep bola. Oke, buang bola dia. Ada Embolo. Oke, ini serangan terakhir sih. Aduh, salah tadi kotek ke bolanya. Gagal tadi lewatin Van Dijk. Buat hasil babak pertama menjadi 0-0. Ayo, 0-0 satu sama, Pak. Ingat air, pertama. Aduh, satu sama tapi mereka masih unggul. Satu sisi kita sudah mulai menunjukkan pencerahan ya. Satu sisi pertahanan kita masih amburadul. Ya, semoga aja bawa kedua, semua yang negatif jadi positif, yang positif makin positif ya. Semua itu dilakukan demi lolos ke babak selanjutnya ya. Dan sekarang babak kedua pun dimulai. Waktu kita tinggal 45 menit. Kalau misalnya kita bisa nyetak gol, kita lolos. Kalau misalnya mereka bisa nyetak gol, repot. Oke, kalau salah passing ke Rafa. Rafa yang tadi nyetak gol luar biasa sekali. Pasti Rafa. Oh, soft turun ke bawah. Defend dari soft. Oke, crossing. Ada Hermoso di situ. Pasti Rafa belum aman kita. Robertson, Kosterman tuh. Nice defend dari Kosterman tuh ya. Dan Embolo yang cetak gol sebelumnya. Sangat bagus sekali ya Embolo ya. Oke. Dan sekarang kalau buat Liverpool ya. Aduh, ini ini penanya ini sebetulnya apa ya? Beberapa tegang-tegang, sedang-tegangnya sih, Pak. Ya, jelas tuh mereka set corner mereka mesti hati-hati kita. Gue selalu mengingatkan itu karena entar tiba-tiba kejadian lagi, ya repot soalnya. Oke, bagus kayak Framan. Maju Framan. Oke, pasin ke Julian Brand. Masih Julian Brand. Aduh, salah tadi. Gak liat Jonathan Tah.
lebih kayak tahu next event dari Bentaleb 53 ngerti pemain gak ya, nanti kita situasinya. Henderson ganti Wijnaldum seperti yang sebelumnya, bener gak ya? Maksudnya sebenarnya mereka juga gini gitu. Oke, yaudah kita juga ganti deh. Ini kita pilihannya antara menang atau enggak sama sekali soalnya. Akhir harus dikorbankan. Kita masukin Yuma deh. Apa-apa. Ini dia yang boleh turun ke bawah. Kita maksudnya bawa pemain budak semua nih. Maksudnya pemainnya pada kecapean semua. Tafede gak boleh ganti McKennie. Kita taikan dia ke center midfield. Berarti mau gak mau. Satu lagi nanti Yusuf. Oke. Itu ya penggantian main kita ya. Ini harus dilakukan di awal-awal, karena kalau misalnya kita lakukan di awal-awal, jadi ini saya kan kita pilihannya antara lolos atau enggak sama sekali nih, soalnya sekali udah sama. Jadi harus ada yang salah satu nyetak gol atau kalau tahan imbang ya Liverpool yang lolos. Oke. Salah. Masih salah, oke next defense tadi. Bentaleb. Aduh salah tadi Bentaleb. Potong tapi pasti ngalah Binho. Dan adem. Masih salah. Oke. Bagus sekali Bentaleb, balik kesalahannya tadi. Tafedra lihat sisi kanan. Oke, okay. Kostemen lihat itu. Ada Adu Soft. Soft masih menjaga bola. Soft, patek the ball. Soft, crossing soft ke Julian Brand. Masih belum dapet sayangnya. Oke, okay. Masih konsentrasi. Apa? Langsung ke Mamed Salah. Nabi Keta, Wijnaldum. Wijnaldum terobosan ke siak kiri. Siak kiri, crossing. Dapat untungnya Mosso. Oke, Medel. Bagus sekali. Ih, nggak usah aneh-aneh. Oke, Medel. Masih ke Julian Brand. Masih Julian Brand. Dari itu ada Embolo. Masih Embolo. Ih, nggak dapet. Pandek motong bola. Pastinya mentau pelan sih tadi Embolo. Oke, Wijnaldum. Masih Wijnaldum. Wijnaldum. Pastinya ke Fabinho. Oke, Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah. Pastinya ke Robertson. Nah, ada Rafa, pasti lagi Robertson. Lain buat ini Liverpool. Oke, batu waktu buat ganti main. Satu lagi siapa ya? Satu lagi Medel bagus sih, tapi kita perlu lebih. Siapa ya? The Bomb, Dejet deh, nggak apa-apa. Dejet aja ya. Main muda kita langsung kasih beban hidup seperti ini. Biar mereka terbiasa. Oke, ini dia. Kita main. Jadi biar mereka mentalitasnya ada gitu di musim selanjutnya ya. Oke. Dan Dejet main muda kita. Terus buat Liverpool ya. Oke. Masih terus. Oke, Nabi Keita pasti ke Rafa. Masih Rafa. Coba lihat sak kiri. Untung sundulannya kemana-mana itu. Kalau kepalanya tinggi mungkin jebol itu kayaknya. Dan Dejet cukup bagus tuh menjaga itu, menjaga sayap kiri, membuat dia pergerakannya mati sampai ke pojok-pojok kan. Berarti bagus itu dia tuh ya. Oke, bagus kayak Dejet ya. Meskipun kita bisa menyerang di masa ini, kita kayaknya dia tadi tekan nih ya. Belum bisa menyerang sama sekali. Oke. Fantastic passing Hermoso, masih Hermoso. Bentaleb. Oke, Tapedra lihat ada Embolo. Oke, Embolo lihat ada Julian Brand. Masih Julian Brand. Julian Brand coba crossing kayak bolo, masih belum nyampe sayangnya. Oke, okay. Dejet nice defense. Tafedra lihat itu, aduh masih belum nyampe. Masih belum nyampe. Oke, okay, Tafedra defect, passing Kosemen. Masih Kosemen, coba crossing. Aduh, sayangnya gak main Liverpool dan tak sama Alisson. Alisson bong bola. Aduh, gak nyampe. Benadem, passing ke sisi kiri, Dejet mau menjaga. Mentalitas Dejet dibuktikan di sini. Oke, okay. Nice defense dari Dejet. Oke, okay, bagus sekali dari Dejet, tapi salah passing dia. Waktu tinggal 10 menit lagi. Oke, okay, Robertson. Passing ke Virgil van Dijk. Ada Fabinho di situ. Masih Fabinho. Si Rafa. Rafa crossing ke Shaqiri. Untung Dejet di belakang. Itu defense dari Dejet. Oke, okay, bagus sekali Dejet. Saavedra. Ini Saavedra passing ke Soft. Aduh, nggak nyampe Soft tanknya. Tinggian itu. Dan deras lagi. Dan gue pakai penggantian selanjutnya Andrej ganti Jorge Gomez. Oke, berarti ini kesempatan kita sih buat nyetak gol sih di 7 menit akhir sih. Saya kan Andrej udah ditarik gitu. Meskipun masukin Jorge Gomez juga sih, sama kayak kita main muda gitu. Oke,
Jadi juga kan sebetulnya pertarungan juga itu. Fabinho passing ke Rafa, masih Rafa. Aduh, Rafa dibayangi. Oke, Robertson. Masih Robertson passing Mohamed Salah. Oh, nice event dari Nastastic. Oke, Nastastic. Aduh, Hermoso. Biasa. Oke, Deitrot, nice event. Saavedra, bagus sekali. Oke. Masih terus mencoba menyerang. Saavedra. Passing ke Yuma. Ih, Yuma menet. Tambah waktu udah 3 menit. Aduh. Ini diambang tersingkir kita nih. Ya, dan sepertinya. Oh, nice event. Nah, itu dia. Satu sama. Nah, Liverpool yang menang. Soalnya mereka menang go away. Aduh, gimana ya? Satu sisi agak kesel ya, tapi satu sisi juga perjuangan main-main muda kita tuh sudah mulai ada nampak-nampak ini ya, titik terang ya. Jadi buat musim depan tuh kita udah siap di Champions League, seenggaknya kita bisa lolos ke box selanjutnya, itu kalau nggak quarter final atau semifinal gitu. Karena kalau musim depan kita ke Champions League gitu, kalau nggak, oh, kita nggak tahu sih. Oke, sama-sama. Kita perlu menang go away. Tapi jangan ke pemain kita sih cukup luar biasa sih. Bener. Apa hitungannya ya? Berapa peluang mereka, terus berapa defense mereka gitu. Itu mesti diapresiasi sih. Maksudnya emang sekarang ini kita hitungannya terlalu baik defense kali ya. Ya tuh lihat tuh. Shooting kita cuma satu. Udah gitu golnya dari situ doang lagi. Ini dari situ doang. Kualitas sih. Itu tapi seenggaknya apa ya, kita tuh masih harus membusukkan neda, karena apa ya, kita tuh gak kalah sebetulnya Liverpool imbang, tapi memang membuntung ya. Oke, dan yang boleh tuh rating 8,9 ya, dan tadi tuh yang assist, oke, soft juga 8,9. oke, dan tadi gua tuh ini ya, Dechert tuh 6,8 sama sampai itu 7 loh, padahal mereka masih dari bench loh. Nah, bisa ngalahin oke nih. Oke, Harit ada Medel 7,5. Emang defense-nya bagus sih. Terus Rahman tadi sampai 5 penyamatan dia. Meskipun main ultimate-nya lebih kayak yang satu asis aja. Oke. Ya, menurut gua keburu amat sebetulnya. Ini menjadi gambaran buat kita bahwa musim depan itu bakal lebih cerah sepertinya dibanding musim sekarang. Bener deh. Bener. Kalaupun enggak ke Champions League, kalaupun ke Europa League, berarti kita bisa sampai semifinal atau final loh. Biasanya gitu. Biasanya kan, cuma kan kita nggak tahu gitu. Oke, dan dan Julian Brand ucapin terima kasih karena ini telah terus dimainkan. Udah jelas lah. Julian Brand tuh beberapa pemain potensial masa depan kita gitu. Kita sekarang ada peringkat kelima Bundesliga, yang berarti kita beberapa sekarang tinggal fokusnya ke Bundesliga. Berarti gue nggak tahu sih ini bisa selesai kapan, tapi yang jelas kalau ngeliat pertandingan sih kita tinggal 9 pertandingan kan, saya bilang sembilan, gue lupa gue tuh kadang-kadang ya, kita tinggal 9 pertandingan. Terus juga bisa dibilang nih, kita habis ada satu pertandingan lawan ini, lawan Dortmund, yaitu derby Riverside ya, menjelang akhir. Oke, dan sebenarnya sisa pertandingan kita tuh ini loh, lengkap loh. Jadi ibadah tuh kita lawan IBFC yang ada di atas, terus kita lawan Hannover yang ada di bawah, jadi beberapa lengkap sih. Coba nih kalau teman-teman nggak percaya, ini gue kasih gambarnya nih. Jadi abis itu lengkap, abis itu Hannover, abis itu Frankfurt, abis itu Nürnberg ya, Frankfurt, Nürnberg, Hoffenheim, itu beberapa lengkap sih teman-teman sih. Ya bener, lengkap. Jadi Nürnberg itu ya benar, Nürnberg di bawah, terus Frankfurt di atas. Jadi beberapa pertandingannya tuh apa ya, ketat banget. Apa sih ibaratnya tuh naik turun. Jadi ibaratnya kita harus cepet-cepet ini sih, harus cepet-cepet mulai pemain inti sih, biar apa ya, biar mereka tuh bisa main, dan di saat kita lawan yang tepat tuh kita bisa nulis main lapis gitu. Ini demi menjaga stamina juga, emang sih pertandingan seminggu sekali, tapi ya seenggaknya gitu. Kita harus kasih jam-jam terbang lebih baik kepada main-main lapis yang muda, apalagi itu udah. Kalau udah muda, udah gitu. Itu mereka perlu gitu.
Dan emang sih tersingkir dari Champions itu cukup sangat-sangat menyakitkan. Tapi ada satu pelajaran yang penting, yaitu adalah bahwa apa ya, di balik kekalahan itu pasti tersimpan banyak pelajaran. Dan pelajaran yang gue dapet di sini adalah kita emang tahu baik bertahan sih teman sih. Maksudnya apa ya? Mungkin emang dengan squad yang ada segala macam, tapi apa ya? Cukup bangga sih teman sih. Cukup bangga, sangat sangat bangga sekali dengan performa mereka. Meskipun emang Liverpool mendominasi total sih. Oke, tapi bisa nyuri satu gol itu cukup. Waktu teman ingat diri lah kayak gimana kan? Lawan City tuh, ah, berarti sudah tahu gimana seperti apa di sini emang ini ya udah gitu. Tapi kembali remote, apa kayak remote ya? Oke, okay, dari sampai sini aja kali ya pertemuan kita benar. Jadi intinya adalah sekarang kita hanya menangkap saya ngalah betul. Tapi masalahnya hasilnya sayangnya kalah gitu. Nggak kalah sebetulnya imbang selalu sama. Sebetulnya kita tuh bukan imbang, tapi emang gak beruntung gitu. Karena level masih nyetak goal away. Kalau misalnya kita bisa nyetak goal satu lagi ya udah, udah otomatis itu. Oke, okay. Ya itu aja sih intinya sih. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus ke Bundesliga, di mana kita harus bersaing di papan atas. Karena lihat tuh, persaingan poin-poinnya tuh sama gitu, dari posisi 3 sampai posisi ke 5 tuh sama gitu. Belum lagi posisi ke 6 itu masih selisih 4 poin gitu sama kita. Udah, berarti persaingan makin ketat. Dortmund aja selisihnya cuma 1 poin. Oh, udah. Ketatnya makin ketat-ketat ya. Jadi peringkat 2 sampai peringkat ke 6 itu ibaratnya tuh udah apa ya? Tinggal hitung-hitungan ini aja, tinggal siapa yang kepleset aja tuh. Ini dia kita awal kepleset satu pertandingan aja. Satu pertandingan sama sekali sih, bener deh. Ini kita kalau bisa menang semua deh. Cuma kan kagak mungkin kayak gitu teorinya gitu. Prakteknya bisa aja tiba-tiba setengah-setengah atau enggak bakal kalah semua gitu kan, kita enggak tahu gitu. Oke. Okay. Udah. Lama nanti gua pen akhir ini lama lagi. Dan ya. Dah. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah. Dah.